Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan gaming test. Ini ya game yang baru viral yang katanya bakalan bisa menggantikan Mobile Legends, yaitu Honor of King ya guys ya. Oke, di sini di HP Redmi Note 13 Pro 5G. Kemudian di sini kita bakalan setting dan di sini kita bakalan jadiin settingannya grafisnya ini ultra aja ya. Ultra, kemudian ini tinggi. Anti aliasingnya aktif juga coba. Oh, perangkatnya nggak didukung ya, jadi nggak bisa. Oke, kita bakalan main di normal, cari match langsung dan ini langsung dapat cuy. Berarti ini pemainnya banyak apa ya kalau langsung dapat ini ya? Oke, saya suka pakai yang ini ya. Kita pakai skin yang ini, keren ini. Atau ini? Ini aja keren. Ini namanya Kaiser, Fighter atau Tank ya. Woi, lama betul ya, setengah menit. Kita lihat ini baterainya 49 ya. Kita coba setting rata kanan nanti main ini sampai selesai bisa dapat berapa persen ya, langsung aja kita cek bersama-sama ya. Kayaknya agak miring ya sebentar. Oke, dah. Lima, empat, tiga, dua, satu. Oke, biar suara kipasnya nggak kedengeran ya. Oke, sudah main ya dari 49 ya. Jam 0:10. Kita lihat nanti berapa berkurangnya. Woi. Kita langsung duluan ya, guys ya. Oke. Oh, nggak bisa recall tas-tas ya. Recallnya cuma sekali pencet aja guys. Semoga buy one kita musuhnya nggak susah-susah amat ya. Wih. Oke, kita menang ini. Dia berani nggak? Kurang dikit mat. Enggak lah, enggak usah nafsu ya. Oh, ada yang udah fresh pot tuh. Gila. Ini mainnya kayak masih kaku gitu ya. Maksudnya rasanya kayak feel-nya kaku ya. Apa karena terbiasa di Mobile Legends ya guys ya, kita nggak tahu. Oke, sekarang kita ambil. Wih, gila udah level 4 cuk. Wih, gila dikejar tapir. Titik-titik lah pokoknya. Gila, saya belum kill sendiri. Nah, gitu dong. Kita ada hangkir satu lumayan, guys. Sekarang kita bakalan lari kemit nggak ya? Nggak usah lah ya. Sebagai speed laner kita cukup di atas saja ya. Kita barbar terus. Ini buset tebel banget ini.
Buset. Kayak link ya dia. Ya, kita kayaknya nggak MVP guys ya. Nggak apa-apa. Mantap ya, ultinya kayak keren banget ya. Oh, ternyata udah muncul tuh. Kita ambil pokoknya jungle-junglenya. Nah, saya nggak tahu ya itu item apa, pokoknya kita beli aja lah. Kita bakalan commit, kayaknya rame banget. Di bawah kayaknya asik ya, ada dua orang ngejar. Enak banget nyapa. Jadian lah, dari tadi disambah juga. Wah, nggak jadinya apa? Buset. Disambah langsung nggak? Buset dah. Nggak disisain ya. Sorry guys, ini turun-turun ya. Enak. Mantap. Buset di batang. Ini tuh kayak Martis. Nah, kayak gini tuh kayak Martis. Kalau yang ini kayak siapa ya? Cyber atau ya? Cyber bukan guys. Apakah kayak cyber? Oh, sepertinya bukan ya. Kalau ini kayak Argus. Argus apa ya? Oh, nggak kena guys. Ternyata yang dapat teman kita. Nah, ini loh. Nah, jadi berubah. Ini kayak Argus ya ini. Pokoknya kita bar-bar aja, langsung aja ke towernya. Nice. Oh lah, itu lagi yang kena. Buset. Anjay, disambah guys. Alamak, disambah pula. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Untuk gameplaynya kurang lebih seperti itu ya.
di Redmi Note 13 Pro 5G dinyatakan jelas kuat banget ya, aman. Ya walaupun belum bisa yang tadi katakan apa ya, Ultra atau apa tadi ya, saya belum baca ya. Wih. Lah, kok MPP ta? Padahal saya tuh nggak ngekill banyak loh. Padahal tuh yang banyak kill tuh ini loh. Kok bisa ya? Saya malah bingung. Penilaiannya dari mana ini guys? Oh mungkin MVP di hati sendiri ya.